belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar bersama Pak Ridwan yang jago matematika. Ayo, sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak pelajaran dari Pak Ridwan. Dengan program Gemar Matematika bersama Pak Ridwan. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, Bapak sedang menggunakan pakaian dari daerah Jambi. Ini disebutnya Teluk Belanga. Dan ini namanya teratai dada. Sekarang Bapak akan mengajarkan pengolahan data tentang rata-rata. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, sekarang Bapak mau tanya, berapa rata-rata nilai matematika di kelasmu? Bingung ya? Bagaimana cara menghitungnya? Sekarang Bapak mau tanya lagi, berapa rata-rata tinggi badan di kelasmu? Bingung juga? Bagaimana cara menghitungnya? Baik, Bapak akan jelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang rata-rata. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nilai 5, 6, dan 7. Banyaknya nilai 3. Jumlah nilai 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 18. Rata-ratanya 6. Nomor 2, nilai 7, 8, 8, 9. Banyaknya nilai 4. Jumlah nilai 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 sama dengan 32. Rata-rata 8. Nomor 3, nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Banyaknya nilai 5. Jumlah nilai 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan 40. Rata-rata 8. Nah anak-anak, apa hubungan antara banyaknya nilai atau banyaknya data dengan nilai atau jumlah data dengan rata-rata? Ya, betul. Rata-rata sama dengan jumlah nilai atau jumlah data dibagi banyaknya nilai atau banyaknya data. Mudah ya anak-anak? Nah, ingat, belajar rata-rata akan mudah dengan matematika nalaria realistik. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, Bapak sekarang akan memberikan soal tentang rata-rata berbentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Nilai rata-rata ulangan matematika 29 anak SD Sukarajin adalah 72. Jika pada data ditambahkan nilai Fahri, ternyata rata-ratanya menjadi 72,5. Berapakah nilai Fahri? Nah, soalnya menarik ya.
Mari kita perhatikan solusinya. Informasi, nilai 29 anak masing-masing adalah 72. Rata-rata 29 anak jika ditambahkan nilai Fahri menjadi 72,5. Langkah-langkah, misal nilai Fahri adalah X, maka perhatikan dalam kurung 29 dikali 72 ditambah X dibagi 30 sama dengan 72,5. Maka 29 kali 72 ditambah X sama dengan 72,5 dikali 30 atau sama dengan 2088 ditambah X sama dengan 2175. Maka nilai X sama dengan 2175 dikurangi 2088 sama dengan 87. Kesimpulannya, jadi nilai Fahri adalah 87. Mudah ya anak-anak? Nah, tentu kalian bisa jawab juga soal yang Bapak sajikan di awal, ya, tentang rata-rata. Mudah juga kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, coba tanya dan catat usia orang-orang yang ada di rumahmu. Hitunglah rata-rata usia orang yang ada di rumahmu. Dicatat ya. Coba tanya dan catat usia orang-orang yang ada di rumahmu. Hitunglah rata-rata usia orang yang ada di rumahmu. Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Jambi.
Betul, sungai batang hari. Nah, anak-anak, Bapak sekarang akan menerangkan pengolahan data tentang nilai tengah. Kalian sudah lihat tayangan tadi? Nah, Bapak akan bertanya sekarang, berapa nilai tengah ulangan matematika di kelasmu? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, sekarang Bapak tanya lagi, berapa nilai tengah berat badan siswa di kelasmu? Bagaimana cara menghitungnya? Pusing? Tidak perlu pusing, anak-anak. Bapak akan bantu kalian dengan menggunakan konsep matematika nalaria realistik. Penasaran? Baik, mari perhatikan penjelasan berikut ini. Baik, anak-anak, sekarang Bapak akan menerangkan pemahaman konsep tentang nilai tengah. Sudah siap? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, nilai 8, 5, dan 9. Nilai yang diurutkan dari yang terkecil berarti 5, 8, dan 9. Nilai tengahnya 8. Nomor 2, nilai 6, 9, 10, 8, dan 5. Nilai yang diurutkan dari yang terkecil 5, 6, 8, 9, 10. Nilai tengahnya 8. Nomor 3, nilai 10, 8, 6, 7. Nilai yang diurutkan dari yang terkecil 6, 7, 8, 10. Nilai tengahnya adalah 7,5. Jelas ya anak-anak? Nah, karena nilai tengahnya ada di antara 7 dan 8, maka nilai tengahnya 7 tambah 8 dibagi 2 atau sama dengan 15 per 2 sama dengan 7,5. Jadi, nilai tengah atau median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Jelas ya anak-anak? Mudah kan? Nah, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang median atau nilai di tengah dalam bentuk HOTS atau Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi. Perhatikan soal berikut ini. Nilai rata-rata matematika sidik dalam 3 kali ujian adalah 77. Nilai ujian matematika yang pertama dan kedua sidik adalah 75 dan 79. Apabila nilai ujian ketiga sidik naik 5 poin, maka berapa median dari nilai ujian yang baru? Susah ya? Tenang, ini akan jadi lebih mudah. Informasi, rata-rata ujian sama dengan 77. Nilai pertama 75. Nilai kedua 79. Langkah-langkah, rata-rata 3 kali ujian sama dengan 77. Sehingga total nilai sama dengan 77 dikali 3 sama dengan 231. Maka nilai ketiga ujian sidik mula-mula adalah 231 dikurangi 79 dikurangi 75 sama dengan 77. Nah, karena nilai ketiga naik 5 poin, sehingga nilai ujiannya sekarang menjadi 77 ditambah 5 sama dengan 82. Sehingga nilai ulangan yang baru adalah 75, 79, dan 82. Jadi anak-anak, mediannya adalah 79. Jelas? Mudah ya? Nah,
pasti bisa jawab soal yang Bapak berikan di awal ya. Bisa kan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, dari daftar usia yang sudah kamu catat sebelumnya, urutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Tentukan usia berapa yang menjadi nilai tengah dari data yang telah kamu susun. Dicatat ya. Dari daftar usia yang sudah kamu catat sebelumnya, urutkan data dari yang paling kecil ke paling besar. Tentukan usia berapa yang menjadi nilai tengah dari data yang telah kamu susun. Nanti jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Penjelasan berikut ini. Baik anak-anak, Bapak
Bapak sekarang akan menerangkan pemahaman konsep tentang modus. Perhatikan penjelasan berikut ini. Berikut merupakan warna-warna yang disukai oleh teman-teman di kelas. Merah muda sebanyak 6 orang, ungu sebanyak 12 orang, hijau sebanyak 8 orang, biru sebanyak 10 orang, kuning sebanyak 5 orang, putih sebanyak 4 orang, coklat sebanyak 2 orang. Nah, data yang paling sering muncul itu disebut modus. Coba, yang mana berarti? Betul, yang warna ungu, karena ada 12 orang. Nah, anak-anak, apa hubungan antara warna atau data dan banyaknya siswa atau banyaknya data dengan nilai yang paling sering muncul atau modus? Betul. Jadi, nilai yang sering muncul atau modus mengacu pada angka yang paling banyak muncul. Jelas ya anak-anak tentang modus? Mudah bukan? Bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal tentang modus dalam bentuk HOTS. Hayat 17 anak 11 kg, 21 anak 12 kg, 22 anak 13 kg, dan sisanya 14 kg. Modus dari nilai data tersebut adalah solusi, informasinya, jumlah balita yang ditimbang 100 anak, 18 anak beratnya 10 kg, 17 anak beratnya 11 kg, 21 anak beratnya 12 kg, 22 anak beratnya 13 kg, sisanya 14 kg. Jumlah balita yang memiliki berat badan 14 kg sama dengan jumlah seluruh balita dikurangi jumlah balita dengan berat badan masing-masing 10 kg, 11 kg, 12 kg, dan 13 kg. Atau sama dengan 100 anak dikurangi 18 ditambah 17 ditambah 21 ditambah 22 anak. Atau sama dengan 100 anak dikurangi 78 anak. Atau sama dengan 22 anak. Nah, anak-anak, karena ada jumlah anak yang bernilai sama, yaitu yang 13 kg 22 anak dan 14 kg 22 anak, jadi data atau modus dari soal ini adalah 13 kg dan 14 kg. Jelas ya anak-anak ya. Jadi modusnya ada dua, 13 kg dan 14 kg. Mudah ya? Nah, kalian bisa dong mengerjakan soal yang sebelumnya. Ya, bagus. Ingat, belajar matematika bersama Pak Ridwan membuat matematika menjadi lebih mudah. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, coba cek rapor kamu. Catat nilai yang kamu peroleh di kelas sebelumnya. Berapakah nilai yang paling sering muncul? Dicatat ya. Coba cek rapor kamu. Catat nilai-nilai yang kamu peroleh di kelas sebelumnya. Berapakah nilai yang paling sering muncul? Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini sebagai tugas ya. Kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja bersama Pak Ridwan hanya di TVRI. Adik-adik ingat selalu untuk mencuci tangan dan menjaga kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.